Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bedek Channel. Hari ni senang masak perut bavoy. Ini perut raya ketiban. Ini dia. Ini perut raya dia. Saya campur dia dengan dia punya mincet pork ataupun yang ni hancur. Babi hancur tu. Ini dia. Yang ni Indian. Dara bahan saya pakai di sini. Kita ada bawang putih, bawang merah dan cili hijau. Simple je bahan saya. Simple. Sebelum tu saya akan bersihkan perut dia dulu. Kita terbalikkan dia perut ni. Untuk kita cuci dalam-dalaman ni, ya, kotor-kotoran dia. Ya. Cuci dia, lepas tu kita kikis lah. Lelir-lelir semua kena buang. Ini kotor. Okeylah, kita cuci semua dulu, nanti kita masak. Okey, sebelum saya memasak, saya perkenalkan satu channel, channel pula YouTuber pemula kita, iaitu Damak Channel macam ni. Okey, ini Damak Channel. Jangan lupa pergi channel Damak Channel, subscribe channel ni, like, comment and share dia punya channel. Lepas tu serang tekan api merah kat tu. Padamkan api tu ya. Macam dah semua subscriber subscribe channel saya. Bantu dia, kita tolong dia supaya kita sama-sama kaya jadi YouTuber ni ya. Bantu, kita bantu sama membantu. Okey, tu dari saya, ada cakap apa-apa? Okey, kenalkan diri channel anda. Okey, nama saya channel saya Damak Channel. Okey, saya sangat berterima kasih kepada tim Abu Bilun, terutamanya pada Abu Bilun dengan Ayat Bidik ni. Okey, masakan mereka memang hebat. Ya, masakan yang bodoh punya. Okey, jangan lupa subscribe channel dia orang juga guys. Okey. Itu je. Mana bercakap guys? Dia malu-malu guys, tak apa. Eh, tu ini tu malu pemula kita, Damak Channel. Pergi channel dia. Jangan malu-malu. Tekan serbu channel dia, tekan yang langgan ataupun subscribe. Yang nama subscribe warna merah tu tekan. Ya, supaya anda mendapat video terbaru dari dia ataupun daripada saya. Okey. Tu je dari dia saya. Silakan. Saya ingin memasak. Okey. Okey, kita sambung balik. Kita nak masak ni. Ini babi mincet pork tadi. Kita dah bersihkan ya. Ini pun ini perut besar ni, usus besar ni. Kita dah bersihkan dalam ni. Jadi, saya ingin lesap bawang putih bawang merah ni. Pepak ketiban. Jadi, cerita. Sampailah jadi kecil, sampai hancur macam serupa kita ketuk-ketuk dulu ya. Mula masak. Paling panas kita masukkan minyak. Saya akan goreng dulu mincet pork dia ya. Ataupun babi hancur ni. Jadi dekat jagang. Masak tak mesti dia. Okey. Dah mesti ya. Dah. Iyalah. Masukkan bawang merah putih yang kita cuci jang ni. Kita cuci tadi ni. Masuk semua sekali dah. Gaul dia sampai rata dan sampai kekuningan. Baru kita masukkan mincet pork dia. Tonton video dia sampai habis macam mana saya buat eh. Situ guys, tunggu bawang ni kekuningan sikit. Bawang kita dah kekuningan sikit. Batu mesak ni kita ni dah kuning sikit. Masukkan kita punya mincet pork ni. Babi hancur. Yang banyak hangat. Goreng dia sampai ke masak-masakan. Gaul dulu. Gaul dah sampai dah rata. Sampai naik bau, sampai pecah minyak. Baru kita masukkan bahan-bahan perasa dia ya. Babi mincet pork ni dah perlu masak macam ni. Kita masukkan bahan dia. Kita ada sos tiram. Masukkan. Kena tak buat sekali. Kita goncang sikit. Dia dah pancut. Lepas tu kita masukkan. Kita buat rasa.
lada. Serbuk lada ya. Untuk memantap lagi masakan kita. Lepas tu masukkan ajinomoti. Okay. Masukkan garam. Dah. Last kali kita masukkan minyak kejar sikit untuk mewangikan masakan kita. Okey. Dah. Oh, mesti lagi tadi. Wangi naik lah. Okey, mesti top sini. Dah masak. Kena kopi. Kita merasa ke dulu. Gini yo. Tak boleh cakap apa. Ini kan nyamai. Ini kan cair yang tau. Okay, tunggu seterusnya saya buat. Apa saya buat ni? Saya akan masuk ni cepuk ni dalam ni nanti ya. Tapi tunggu ni sedikit sikit lah. Okay. Macam tu dulu guys. Ini ni cepuk kita dah sejuk lah. Kita akan masukkan dalam usus besar babi ni ya. Masukkan saja. Sekejap, tolak-tolak pulak dalam. Inikah menu yang terbaru dari saya ni. Ini terbaru tak kabar. Nama dan tek tak tahu. Mahal tak tahu. Cikgu hutung. Cikgu. Okay, seterusnya kita akan cucuk ni. Jahit dia, jahit dia. Oh ya, babi ni, isi babi tak keluar ya. Okay. Okay, siap, kita proses untuk merebus dia pula ya. Ini boleh burungnya. Macam tu guys, kita akan rebus dia. Kita proses untuk merebus dia pula ya. Terus masuklah usus ni ke sini. Sampailah ini empuk nanti ya. Lepas tu kita masuklah. Rasa terus ya. Masuk ke jalan. Apa-apa yang patut kan. Aku rasa garam ajinomoti bulan. Dan sos tiram. Untuk supaya kulit ni, kulit pula usus kat luar ni jadi sedap nanti ya. Biar dia ada rasa. Okey. Lepas kita gaul lah. Ya. Lepas tu kita tutup. Tunggulah dia sampai empuk. Dia punya usus nanti. Baru kita belah ya. Kita tengok sama-sama nanti. Stay tuned. Love you all. Love you all. I love you all. Ya, dek. Buruk tu lah. Tereng. Ini dia usus tadi. Usus besar dia ni. Masa sekejap lagi dah masak ni. Dia dah, kalau ni tembus macam ni, dia lembut sikit lah ya. Kalau tu kita pusing-pusing dulu lah. Usus ni. Tapi dah masak dengan ratanya. Sekejap lagi dalam setengah jam lagi ni. 5 hari pun boleh masak ni. Okay, seperti tu kan. Okay, dah masak tak? Kita punya ni. Ini si biar orang kanit macam kaya belidah tu. Kita tak sabar nak makan. Kita angkat. Kita tak lempuk ni. Kenapa tu? Jangan risau. Dia mesti lembut ni. Oh, yang kawan. Panasan. Kita potong dia. Tinggi deng, kita tengok sama-sama. Boleh.
Satu, dua, tiga. Wow, wow, dia punya sup dah keluar. Jus dah keluar, kawan. Nama Dante gitu. Udah lembut. Nama Dante ke. Nuk kayu tepek nama Dante tu. Nuk kayu tepek kawan. Nama ni. Kita potong kecil-kecil tu. Atau saya merasa loh, udah potong habis. Ini dah sudah. Dengan kulit-kulit ini kita makan. Banyak main kita ni. Ini resipi yang terbaik. Macam kat restoran tu. Nanti di Abun dekat tap, dia balik Sarawak nanti dia buat restoran sendiri. Tu tak boleh. Amin. Betul. Eh, kita potong semua kali, nanti kita makan sama. Perut di atas ni. Sus dia, sup sawar dia. Kita potong kecil. Sawar perut minat eh. Saya tahu anda semua tengah lapar. Tengok saya memotong ni, kasut sabar ni. Potong dia kecil supaya sedap dimakan. Sedap dikunyah. Dia lelak di mulut. Ah, ni dia, kita siap. Okey, kita memanggil Cikgu Damak Bosku Merasa. Jom, kita merasa ni. Cikgu Damak. Eh, kita suruh cikgu merasa. Ambil. Kena ambil dengan sisi sekali tau. Kenapa tu getah-getah cikgu? Takut. Chef masak. Okey, ambil banyak sikit boleh? Boleh, tak ada hal. Cium dulu. Dia tutup mata kah? Sedap. Mantap. Sedap guys. Yo, macam dekat restoran. Demak. Demak tu. Okey, kita dah merasa masakan ayat bidik dulu. Tengok rasa dia. Memang sedap. Tak bohong eh. Memang sedap. Mantap kan? Mantap. Okay. Boleh lagi? Kali? Tadi. Nak rasa? Abun? Hai. Woi, mana? Saya sedang pengen. Nggak ada pedas kau, ini rau ni. Cukup lah. Saya dah rasa cikgu. Cikgu nggak kaya. Cikgu nggak suka nggak. Ambil tengok, nyak punya, ambil ikan. Cikgu bos tu. Ini perut-perut. Amat cua. Boleh buka restoran tu lah. Okey, ya. Itu lah janji dia dengan saya. Dia buka restoran, tapi kat Miri lah. Tara, tamu buka restoran. Saya mau jadi ketua rumah panjang nanti. Gila. Nanti saya mau minta projek sama Abang Jo. Ya. Abang Jo, bagi saya projek, saya mau jadi ketua rumah panjang. Saya jadi kerani. 20 pintu jalan. 20 pintu saja saya mau. Ya. Wow, apa mau? Saya mau untuk grup YouTuber saja. YouTuber yang mobilon. Harap-harap approve ya. Sudah, terima kasih. Jumpa makan deh. Situ kan.